kita akan cobain ya yang bola-bola ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata enak. Luarnya crispy, dalamnya empuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya ya, dimanapun kalian berada. Semoga hari ini diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki yang barokah, dipermudahkan dengan segala urusan serta masalahnya masing-masing, serta dipanjangkan umurnya yang barokah ya, amin ya Allah rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya mau share ya, bikin cemilan ya. Judulnya apa nanti menyusul, yang penting kita lihat saja videonya sampai selesai ya. Nah, di sini aku ada bahan. Ini ada telur satu, ini ada kentang yang sudah saya kupas dan sudah bersihkan ya, 2 biji. Ini ada wortel ya, seperempatnya ya. Ini juga udah dicuci, udah bersih. Terus di sini ada seperempat bawang bombay, ada bawang putih 2 siung, ada 2 batang daun bawang, dan ini ada 4 batang kucai ya. Nah, kita akan eksekusi dulu ya. Wortel sama kentangnya aku akan parut ya. Kita kasih garam ya. Kita cuci. Ini yang sudah diperas ya. Nah, kita pindahkan ke mangkok. Kita akan tambahkan telur, bombay, bawang putih ya, dicincang, daun bawang. Kita cincang juga. Kita tambahkan kaldu ayam ya, 1 sendok. Tambahkan merica secukup 1 sendok, garam sedikit saja ya, kalau kurang sih nanti boleh tambah. Tambahkan tepung maizena, maizenanya 1 sendok penuh ya. Kita kasih 3 sendok ya, 3 sendok, dan kita aduk. Kita boleh tambahin tepung maizena ya, tadi tepung maizenanya 3 sendok setengah ya, 4 sendok, 5 sendok setengah. Minyak banyak. Nah, inilah hasilnya ya. Judulnya apa ini? Cukup di sini ya video aku. Nantikan video aku yang terbaru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.